Sementara kita saksikan masuk dalam tembakan sendiri dari Taufik Tagor. Lakukan saksikan kembali di apa yang terjadi sebelumnya. Salah seorang pemain dari PPT dianggap melakukan pelanggaran sehingga harus bagaimana kita saksikan main depan dari PPT terserah seluruh aspek. Ya, keputusan pemimpin pertarungan harus tepat. Apa yang terjadi? Ya, mudah-mudahan kita akan betul hal-hal yang kita inginkan. Sementara musuh boleh meningkat, namun ya. Sportivitas dalam Harus tetap dijaga sportivitas dalam pertandingan. Ya, bagaimana kita saksikan kesempatan kali ini. Dan untuk kita kali ini pemimpin pertandingan mengeluarkan kartu kuning kepada pemain dari PPT yang kita lihat tadi begitu keras melakukan protes sehingga keputusan yang cukup tepat diambil oleh pemimpin pertandingan. Kali ini ya penonton semua jangan ikut masuk ke arena, biarkan segala sesuatu yang menyelesaikan pemimpin pertandingan dan panitia nantinya. Terima kasih. Hari ini hanya terjadi tembakan depan saja ataupun ya tembakan depan sudah dilakukan tentang racing di mana kita lihat memang suatu hari kita umpan jauh di sana tapi rupanya terlampau menutup umpannya tidak mampu dicangkau oleh pemain baru nomor 13 Marianto dan kali ini sang kapten kejahatan PJSI Heru umpan melebar namun rupanya salah seorang pemain melakukan pelanggaran. Tembakan bebas kali ini untuk kesebelasan dari PJSI. Ya, sementara kedudukan masih tetap 3-1 untuk keunggulan dari PJSI. Lakukan juga mendatang namun baik sekali mampu juga menguasai pemain dari PJSI. Datang panggilan bisa mengangkat kesebelasan dan bagaimana kita saksikan. Namun rupa-rupanya bola-bola berjauh telah meninggalkan arena pertandingan dan kali inilah hilang lemparan dalam saja untuk kesempatan dari BP-nya lakukan potong gading tapi mampu dipotong oleh sebelah kiri dan kita saksikan Kalno halo saja jauh di depan sana tidak sampai ada karya sementara kembali dari PCR usang kapten di sebelah sebelah kiri memberikan umpan ke sebelah aku masih di sana lalu enggak ternyata bagaimana kita saksikan permainan yang disajikan oleh BP-nya kita rupanya merasa kebuntuan masih sambil menit ini tertinggal bagaimana Christian melakukan stasi yang cukup cepat membutuhkan dan akhirnya Christian diarah melakukan pelanggaran dan kita sudah dilakukan cepat sekali penarian berlesok ke pasal Gusto lalu rupanya kali ini lagi-lagi sebalah Gusto lebih memilih melakukan tembakan langsung padahal di sana sudah menanti ada Marianto yang berdiri bebas namun keputusan diambil lain oleh Tengah Kuto dan tembakannya belum memenuhi sasaran dengan saudara tapi kali ini kembali terkirim ke pasangan berbahaya kita lihat rupa-rupanya saudara Marianto dijatuhkan dan kali ini mendapat pelanggaran tembakan bebas di suatu titik yang sangat rawan terciptanya gol saudara-saudara. Kita tunggu kita saksikan bersama-sama mampu kalah tembakan depan kali ini yang bersalah hanya kurang lebih 1 meter dari kotak penalti atau garis penalti di mana kita lihat itu lanjut itu baik sekali penyelamatan yang dilakukan penjaga untung tembakan yang begitu keras dilakukan oleh itu tapi penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga untung kali ini hanya melakukan tembakan sendiri saja
Kita terbelakangan pertahanan dari PGLU. Lakukan, kau mengambil tinggi, bagaimana kita saksikan. Tapi mampu dihubung, rupa-rupanya hampir keseluruhan pemain dari PGLU turun jauh ke belakang untuk mengamankan kemenangannya tentunya. Dan kita saksikan, mampukan perjuangan dari PGLU membuahkan hasil. Perjuangan yang tak mengelah-elah, namun satu di sini masih tertinggal, yaitu satu tiga. Sementara hanya terjadi tembakan gawang saja, namun di sana belum diizinkan oleh pemimpin pertandingan. Kita saksikan, lakukan, melambung tinggi yang dituju ada di pasir, tapi kalau hampir di tengah-tengah partai kali ini kerjasama cukup baik dilakukan, nomor 22 yaitu waktu. Dan apa yang terjadi, Sorti Malin! Apakah kita lihat? Tapi kali ini lelaki-lelaki penjaga gawang untung keluar dari sarangnya untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan yang kedua kalinya dan kali berhasil menangkap kutu sundal langsung tembakan melambung tinggi. Kita lihat saudara-saudara berhasil dari Sukar sebuah sepola masih Sukar sekembilan cakap panduan di tanggal asur ada waktu baik sekali 1-2 namun kali ini mampu dikaca umpan yang diberikan akhirnya berbalik pasen kali ini kontrol sudah masuk pasen kerjasama dengan Marianto. Marianto dua orang harus mengganjar Marianto akhirnya berhasil kali ini. Dan satu kali datang bantuan di mana kita lihat nomor 27 kembali ke umpan 1-2 baik. Kita lihat kembali lagi di belakang ada Kusto dan juga main di sana masih Kusto. Tapi di foto dari belakang itu selesai saudara-saudara. Ya, bergantung pemain kembali nomor 25 kasan keluar bukan rakan nomor 29 bergantung pemain keluar. Ya kembali bola berkumpul di arena, bola dikuasai pemain nomor 26 dari PGRI dengan tes kontrol di sana dilakukan. Sementara terjadi tekanan lewat sektor bagi Putri Kaino yang telah berhasil menciptakan gol. Penumpang gol ketiganya masih di kuasai bola. Rumpang topol, baik sekali 1-2 antara kukirnya Supaco ke depan sana. Namun kali ini lebih dekat dari pelukan penjaga gawang sehingga akhirnya kandang sementara serangan yang dikawal oleh PGRI datang serangan kurang akros umpannya sehingga bola lewat liar begitu saja. Akhirnya dengan mudah punya golong saudara untung mengangkat kuku tumpah dengan tenangnya kali ini sambil sedikit mengulung-ulung waktu mencari banyak kerah-kerah unggul 3-1 ya mampukah dari PGRI untuk memperketul kekalahannya. Kita tunggu dan kita lihat saja cara pertandingan masih berjalan. Apapun bisa terjadi sebelum ada peluit panjang dibunyikan oleh pemimpin pertandingan. Kita saksikan kembali PTT berusaha sepuluh mungkin untuk melaksanakan ataupun memperketul kekalahannya. Di mana Rilan turun ke bawah berhasil melalui dua pemain Rilan baik sekali tapi akhirnya harus bergantian dan buka-buka bergantian pemain. Pergantian pemain untuk PGRI di mana nomor punggung 25 kasan keluar. Pergantian pemain tak wajib. Ya. Untuk PGRI kasan keluar digantikan Rastan. Ya kali ini kebetulan seorang Rastam tentunya untuk mempertahankan semua unggulannya. Dimana kalau kita lihat kacang juga pemain kelihatan yang cukup baik. Ustok! Namun kali ini tembakannya masuk mentempur kacang sudut dan bola mentang. Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari PPB. Akhirnya bola meninggalkan area pertandingan hanya mengakibatkan tembakan gawang saja. Akan dilakukan kedua sang kapten kesebelasan di mana kita saksikan lakukan juga Heru Chow pelabung tinggi tapi mampu kita dukungan baik ada kopian karena ada aku juga dia di udara baik sekali halo saksasi kiri sudah melambung Chow di sana pasir mana kita saksikan lagi-lagi bola di kota Marianto pertahaya Marianto ke tempat ini lagi-lagi membentuk
pada warga Lukis yang kali ini telah hasil mengamankan daerahnya. Tapi belum selesai tekanan yang dibangun, datang lagi perjuangan di sana. Masih kita kejar Kristian. Kebelakang rupa-rupanya belum berpengalaman oleh Kristian kali ini untuk mengamankan daerahnya. Datang lagi serangan lewat sektor kanan setelah merusuk ada Tito. Satu dua masih Tito. Kembali umpan ke belakang, datang perjuangan di sana. Kita lihat, kita saksikan wasit. Masih wasit tapi passing yang terus dekat menyelesaikan sudah wasit. Bola di arah ke depan. Tunggu di sana, kemudian di mana penalti dan kali ini rupa-rupanya saudara Kristof melakukan tosbol yang mengenai teman dari TGRU sehingga harus mendapatkan sedikit perawatan dari tim medis. Ya, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita doakan senyum keamanan negara. Ya, kita doakan keamanan. Belakang dari Cokro NU yang terletak masih mampu melanjutkan di tapak yang kedua kali ini, di mana merupakan menit-menit akhir pertandingan babak yang kedua, masih memampukan melanjutkan pertandingan. Kita lihat, kita saksikan bersama-sama rupa-rupanya air ditandu keluar arena karena mungkin sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan kali ini. Ya, kita saksikan bersama-sama siapakah yang akan menggantikan dari TGRU ataukah masih mempertahankan. Kita tunggu saja, kita saksikan bersama-sama pertandingan di menit-menit akhir babak yang kedua kali ini. Iya, lakukan tembakan depan pelabung tinggi. Kota yang diumpan adalah Sela Kiki. Kota Kutan Kiki, Mahbuka Kiki, kita kasihkan. Oh, hasil ini Siti dapat pendirian. Datang bantuan di sana. Masih TGRU dengan baik lagi. Kontrol sejenak, siapa yang akan diberi umpan oleh Wahyu. Ketengahkan, tapi akhirnya bola mampu diintercepkan baik keluar. Hari ini juga serta di pelan-pelan-pelan. Pokok dari akhirnya Kristian mampu tadi ya. Akhirnya mampu dilewati bahaya kali ini. Di barisannya kali ini Kristian dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga serta dilakukan bakan-bakan. Kita dilakukan cepat sekali di sana. Kita tunggu, kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Satu kami bukan dianggap suatu pelanggaran karena mungkin sangat kondisinya lapangan. Dan akhirnya hanya melahirkan tembakan gawang satu saudara-saudara untuk kebelasan dari TPG Jawa Tengah. Maksud kami TGRU. Lakukan jauh di sana kerjasama kepada saudara-saudara pemain yang diturunkan di babak yang kedua kali ini. Lakukan umpan jauh, namun rupa-rupanya tidak ada rekan di sana. Karena semua pemain dari TGRU memilih mundur untuk mempertahankan keunggulannya. Sementara masih tetap unggul yaitu 3-1 saudara-saudara. Kita saksikan Warsun, masih Warsun baik sekali dalam penguasaan di Kristian dan masih Warsun memberikan umpan, kontrol sejenak, TGRU sekarang melakukan tekanan, umpan ke tengah, terlepas kali ini di mana kita saksikan Wahyu, masih Wahyu saudara-saudara. Rupa-rupanya memilih berikan umpan dari sang kapten. Jelas sekali saudara-saudara. Akhirnya keputusan yang sangat cepat dilakukan oleh pemimpin pertandingan. Di mana kita lihat saudara Indra rupa-rupanya melakukan pelanggaran keras dan akhirnya mendapat kajaran satu kuning saudara-saudara. Terjadilah tembakan debat kali ini. Siapakah yang akan mengusut tembakan bebas kali ini? Rupa-rupanya menghadapi oleh sang kapten kebelasan yaitu saudara nomor tim kita. Hei, lakukan! Baik, namun tarik ini rupa-rupanya masuk melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Agus Seru sehingga belum mampu menampak keunggulan.
masih tetap usia satu. Sementara kita saksikan sang pertahanan belakang sudah Karno kali ini akan melakukan tembakan bebas. Tembakan jauh masih paling membatas, tapi mampu dipotong oleh saudara Wahyu. Dan akhirnya kita saksikan Rastam di botak kali ini kuasai bola bekerja sama dengan Akib. 1-2 maksudnya berikan dari saudara Rastam, namun mampu dipotong di tengah jalan. Akhirnya bola dikuasai pemain dari Rilan kali ini. Kita sama cukup baik, sementara Indra ketenangan datang bantuan. Partai di sana melebar ke kiri, ada Rasa mencoba mengganggu. Ketenangan sampai ke Partai. Namun akhirnya Christian mampu memotong umpan yang dilakukan, datang lagi serangan. Dan akhirnya bagaimana kita saksikan cukup baik, cukup bagus. Kejalan jatuh, sementara kita saksikan datang lagi tekanan. Namun akhirnya bagaimana kita saksikan cukup baik sekali di mana baikan belakang saudara Nono mampu mempertahankan baikannya bukan umpan sementara. Kita saksikan umpan jauh melebar di sana di mana kembali adalah Indra satu dia yang cukup baik. Apa yang terjadi? Masih Kano lagi umpan tapi tentu sudah cukup yang bola melambung tinggi, berbahaya kali ini. Kajian mendapat tekanan. Ada Parken, 1-2. Bayangkan melakukan tembakan. Apa yang terjadi kemelut di dalam penalti, tapi akhirnya Rasa mampu melepaskan kemelut yang ada di gelasnya. Tembakannya sementara serangan yang dipaut oleh PPD. Sementara berbalik kita saksikan. Wah, kontrol kecilnya kerjasama kepada sang kapten kebiasaan rupa-rupa yang di akhir-akhir menit dapat yang kedua kali ini pemain untuk pemain yang sedikit tidak lalu akhirnya bola di selapun dari belakang ukuran dari Sera Nono kerjasama dan Sera Indah di sana masih Indah umpan jauh di sana terpertahan sebentar saat yang malah kita saksikan pengawalan baikan belakang cukup baik sekali kita saksikan. Namun kali ini hampir keseluruhan pemain dari PPG naik untuk membagi. Tapi sampai detik ini belum mampu memperkecil kekalahannya, masih tetap 3-1. Karena kali ini cepat langsung, namun masih mampu dikaitu dengan baik. Akhirnya PPG pemain dari PPG amatnya PGRI. PGRI melakukan serangan, dimana kita sangat takut. Rupa-rupanya memilih mengatur irama 30-30 rupa-rupanya PGRI setelah unggul 3-1 sampai saja di sana. Hanya sedikit saja melakukan serangan, tapi kita saksikan Rewan terlepas. Rewan aku sudah Rewan yang telah memberikan umpan ke lampu merah sehingga dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang Kolbola untung. Tanda kembali serangan yang dibangun oleh PPG. Sementara kita saksikan bersama-sama pemain dari PPG semakin gencar melakukan serangan. Dan kita lihat, kita saksikan saja masih berusaha berjuang tanpa kenal. Datang bantuan di sana, Rewan kontrol secara memberikan umpan. Tapi akhirnya bola meninggalkan hanya pertandingan. Perjanjian pemain, perjanjian pemain untuk PPG di mana Supario keluar digantikan Wahyono. Kalau kita lihat bagaimana dengan diturunkannya seorang Wahyono menampilkan bagaimana kita saksikan Supario mendapatkan ganjaran kartu kuning karena dianggap memperlambat waktu. Hari ini terjadi tembakan pembunuh sudah dilakukan, baik sekali. Terlepas usaha penjaga gawang, namun kali ini penjaga gawang terjatuh dan pelanggaran terjadi untuk kesebelasan PGRI. Di mana kita saksikan penjaga gawang dijatuhkan. Kita tunggu saja bagaimana dengan diturunkannya pemain nomor 10 yang Iono. Mampukah bahwa rekan-rekannya mempertahankan keunggulan yang hanya sisa waktu sekian menit di akhir menit babak yang kedua kali ini. Menit-menit krusial, apapun bisa terjadi di menit-menit krusial ini. Siapa yang lengah tentunya akan membayar mahal. Dan kita saksikan dan ternyata benar saudara-saudara
memimpin pertandingan telah memberikan peluk tajamnya pertanda pertandingan tetap telah selesai. Ya. Kita satu untuk keunggulan dari PCRI Veteran. Dengan demikian PCRI yang berhasil lolos memacu ataupun laju ke babak selanjutnya yaitu babak final yang mana akan berhadapan antara pemenang Dona Vita dengan Mamuru. Dan jangan lupa untuk babak sore adalah tuan rumah Dona Vita akan berhadapan dengan Mamuru di babak semifinal. Akhirnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua tim yang berlaga. Kami ucapkan selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. PCRI Veteran masuk ke final. Kurang itu sudah.